teman-teman, gue harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Mudah-mudahan kalian yang lagi sakit diberikan kesembuhan. Kalian yang nonton video ini jangan lupa klik dulu tombol subscribe di channel Seller Kaktus. Oke, untuk yang biasa nonton, selamat datang kembali di channel Seller Kaktus. Di video kali ini gue mau unboxing kiriman dari Ibu Yunike. Langsung aja kita coba bongkar, di dalamnya ada makhluk hidup. Tadinya pengen nggak direkam gitu, cuma kita abadikan di channel Seller Kaktus, kaktus yang baru datang ini. Buat teman-teman gimana, ada yang kesulitan dalam merawat penanam kaktus, bisa komen di bawah video ini, komentar, tanya apa yang bisa saya bantu, bakalan saya jawab juga pertanyaannya dan saya bantu sebisa mungkin dengan pengalaman yang saya punya. Ya, ini ada koran-koran biasa. Nah, ini kaktusnya di sini. Taruh dulu ya. Ini ya masih koran biasa, kardus-kardus biasa. Jadi teman-teman, kaktus ini nih dibungkus dengan sangat aman, rapi ya. Pakai apa namanya, brosur supermarket nih. Tuh ya, brosur supermarket tuh. Katalog supermarket nih dibungkusnya. Bunyi-bunyinya sih tanah berantakan nih. Mudah-mudahan sih kaktusnya aman. Lihat, seperti biasa memang aduh, ini sini aja, kesini aja nih. Ini kaktusnya nih, tapi masih dibalut oleh tisu-tisu ya, masih dibalut oleh pocongan nih. Nah, kita buka aja seperti biasa juga. Nih, kesini nih. Seperti biasa juga kaktus ini dibeli seharga 150.000. Cuma berhubung belinya lewat Shopee, jadinya dapat cashback 23.000 apa kalau salah. Terus gua pakein koin gua tuh. Jadi kan 150.000, cashback 22.000, pakein koin 23.000-an kalau salah tuh. Ya itu sendiri aja deh pokoknya. Total bayar sih 127.000. Nah, itu kan belum dapat cashback-nya nih. Nah, ini nanti gua konfirmasi di Shopee dapat cashback gua 23.000-an kalau enggak salah tuh. Sebenarnya sih gua juga enggak di ini sih, enggak diminta Shopee untuk ngomong gitu, cuma ya sekarang belanja aku saja bisa lewat Shopee gitu kan. Ongkirnya enggak bayar, gratis ongkir ini dari Solo. Ongkirnya 17.000. Kaktusnya 150.000, jadi kan 167.000 tuh, ya kan? Nah, gue pakein voucher gratis ongkir kan tuh. Nah, gue pakein lagi voucher cashback, cashbacknya itu senilai 22.000 kayaknya sih. Nih, lihat di handphone dulu sebentar sebelum ke kaktusnya, kita review dikit aja. Itu kan kita review dikit aja dulu. Cashbacknya di sini 22.500 nih. Pokoknya segini lah nih. Lihat, gue beli tuh 150.000. Oh, gratis. Ongkirnya 17.000, berarti kan 167.000 ya. Nah, pakai gitu kan total diskon pengirimannya 17.000 ya kan. Nah, gue tukarin koin gue bisa belanja di Shopee gitu enaknya. Kalian bisa dapat cashback koin, terus setiap harinya login kalian bisa dapat koin. 7 hari itu koin-koin yang bisa kalian dapatkan beda-beda. Ya totalnya dulu nih 150.000, 17.000 ya kan. Ya 150.000 totalnya dikurangi 22.000, jadi 127.000 tuh bayarnya, 690 rupiah.
dipakein voucher lagi cashback 22.500 koin. Nanti gue dapat setelah gue pastikan dulu nih, gue cek dulu kaktusnya. Setelah gue konfirmasi penerimaan barangnya tidak ada masalah ya. Jadi gue beli kaktus ini seharga ya 100 ribuan sih bisa dibilang. Tapi ya gitu, nggak dapat bonus. Padahal lu sering ngambil. Aduh, aneh sih ini. Tapi nggak apa-apa. Ya, cocok. Cepat dari itunya dia. Dari medianya dia. Aduh, sorry teman-teman, gua lagi batuk nih. Ini udah ada nih kaktusnya. Bisa dilihat. Akarnya sih kecil ya. Akarnya belum gondrong karena ini kaktus apa namanya? Potelan, terus potelan ya dari induk. Jadi kaktus potelan yang udah on root gitu, yang udah akar sendiri gitu. Akarnya udah lumayan jalan. Nah, ini ID kaktusnya ini biasanya gue dikasih itu ya, ya biasanya dikasih ID card itunya, biasanya dikasih lah ID-nya tuh. Pokoknya nama kaktus ini Gymnocalycium mihanovici variegata Thailand ini. Ya variegata nih merahnya, variegata. Cuma biasanya dikasih tuh ya kan yang putihnya itu kan. Wah, nah, ini nggak dikasih loh. Lupa. Ini teman-teman, jadi nanti mungkin di video selanjutnya mau review aja deh, paling review-review kampus ini nanti dibenerin nih. Nggak bisa sekarang. Untuk pembelian gitu kan, pemesanan untuk pembelian sih, oke lah. Tapi sebenarnya ini kaktus di bookingnya dari bulan kemarin, bulan Agustus. Bisa dibilang ini September ya, udah nggak apa-apa deh. Nggak dapat ID itu. Sebenarnya agak sedikit kecewa gitu kan, nggak ada. Biasanya ada ID, ada plan tag name-nya gitu. ID tag name lah, ya itulah sebutannya, plan tag name bisa, ID tag name, ID plan tag name. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini dari channel Seller Kaktus. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian suka video ini, kalian like. Jangan lupa juga klik tombol subscribe di channel Seller Kaktus. Always positive thinking, mikir yang clean-clean aja. Ada yang mau ditanyain silahkan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.